Hai, apa pula? Apa pula? Apa pula yang masuk ni? Ha, ni dia. Penyakit, Sam. Sam, penyakit baru dah sampai clear, Sam. Malam ni kau kena clear semua. Keluarkan dia orang. Suka-suka langgar kawasan kita. Malam ni juga kau bawa budak-budak kita tu semua clear, bagi clear. Kau ingat kau gangster? Kau hebat. Bos. Ni apa ada lagi video ni ustaz mana tadi? Cakap buruk pasal kita, bos. Kau tengok, bos. Tengok. Kalau orang macam Fir'aun, kalau orang macam Namrud dan Qarun, Allah Ta'ala boleh lesapkan macam tu saja. Kau fikir kau siapa? Kecil je. Allah Ta'ala tanya-tanya macam ni. Jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat engkau. Dengan aku nak ajak pergi ceramah, nak ajak dakwah. Nak bagi ceramah bukan macam ni. Masjid lah. Tak kena masa ni. Ha, ini yang aku nak marah sangat ni. Bo nak apa? Nak sembelih? Boleh, bos. No problemnya. Jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat engkau. Kau keluar sekarang! Woi! Tak, Mak. Eh, apa hal ni, Cik? Aku dengar kau sembang lebat pasal kita orang malam. Apa cerita? Bagilah salam dulu, Cik. Assalamualaikum. Ha, Waalaikumsalam. Sebelum kita orang langgar tempat kau ni, baik tak maaf dulu kita orang. Tak apa, bos. Ha, ni aku nak cakap sikit dengan kau ni. Kita bincang kat dalam boleh tak, Cik? Kalau kat luar ni nanti orang tengok tak baik pula. Boleh, Cik? Cik nak cakap apa sebenarnya, Cik? Aku sebenarnya nak berubah ni, Taha. Alhamdulillah. Betul ke ni, bos? Tadi nak kita orang langgar sangat. Tak apa. Kau relax. Ha, kalau macam tu, kenalah duduk dekat dengan saya. Baru boleh belajar ilmu baru, perbaiki diri. Tak pun beli rumah sebelah saya ni. Kosong. Ha. Berapa harga rumah tu? Dalam RM1,000,000. Oh. Bob, pergi ambil duit, Bob. Okey, bos. Ni, boleh dah ni, Cik. Lupa pula nak tanya nama. Nama siapa, Cik? Orang panggil aku Dragon. Kau panggil aku Pak Din. Baik, Pak Din. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waz-zaitun. Wattini waz-zaitun. Wa hazal baladil amin. Taha, aku ni sempat lagi kau nak berubah ni. InsyaAllah sempat. Aku ni dah 40 tahun buat dosa. Itulah Pak Din. Waktu saya bagi tazkirah tadi, Pak Din tidur. Dah mengantuk, nak buat macam mana? Pak Din, mati ni rahsia Allah. Ada orang seumur hidup dia buat pahala, tapi mati dalam dosa. Ada orang sepanjang hidup dia buat dosa tapi mati dalam pahala. Macam inilah Pak Din. Sekarang kita ni dalam bulan Ramadan. 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang dikenali sebagai Lailatul Qadar.
malam yang special. Pak Din cari malam tu, dan pada malam tersebut Pak Din beribadah, nangis, minta keampunan daripada Allah. InsyaAllah Pak Din, semua dosa Allah Ta'ala akan ampun. Nasib baik aku pindah sini, tahap aman je rasa. Jiran-jiran pun baik. Susah nak dapat kawasan perumahan yang bagus macam ni. Sebab itulah saya minta Pak Din pindah ke sini. Dan untuk bulan Ramadan ni, moga-moga Allah Ta'ala terima ibadah dan taubat kita. Amin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعدين بعدين Pak Din. Pak Din, mati rahsia Allah. Ada orang sepanjang hidupnya buat dosa. Pak Din. Innalillahi wa inna